Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, jadi sebelum kita panen raya, kita harus ngirimin dulu dataan bobot ayam. Nah jadi sekarang kita mau nimbang guys, nimbang ayam. Harus ditimbang guys bobotnya berapa, nanti dibikinin DO sama PT-nya itu berapa, biar nanti yang beli buat dipasarkan itu nggak salah ukuran. Kalau misalkan ngambil sampel bobot ayam itu begini nih guys rata-ratanya, bahkan ini 10 ekor misalkan 18 kilo dibagi 10 ekor, per ekornya 1,8 on guys. Nah begitu guys, kalau misalkan ngambil sampel bobot ayam itu cukup 3 kali nimbang atau 4 kali nimbang. Nah nanti misalkan ayam 10 ekor itu 18 kilo, jadi dibagiin aja guys, kita bagi 18 kilo bagi 10 ekor, jadi rataan ayamnya itu 1,8 on. DO nya itu dibuat sama PT sekitaran ukuran 17-20 guys, 1 kilo 7 on sampai 2 kilo guys, gitu kan. Kalau misalkan bobot ayam itu gak rata semua guys, ada yang kecil, ada yang besar, kita ambil kesimpulannya seperti itu kurang lebihnya guys. Semoga berbagi pengalaman bersama. Salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.